Alhamdulillah baru saja cair lagi, Kamis 22 Februari 2024. Saldo masuk lagi di KKS Bank ini, PKH plus BPNT tahap 2 dan BLT MRP mulai cair, monggo simak daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai alhamdulillah baru saja cair lagi, Kamis 22 Februari 2024. Saldo masuk lagi di KKS Bank ini, PKH plus BPNT tahap 2 dan BLT MRP mulai cair, monggo simak daerahnya. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait alhamdulillah baru saja cair lagi, Kamis 22 Februari 2024. Saldo masuk lagi di KKS Bank ini, PKH plus BPNT tahap 2 dan BLT MRP mulai cair, monggo simak daerahnya. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ya, untuk saldo masuk di KKS Bank BNI, Mandiri, BRI juga semakin merata ya. Terutama ya, di sini banyak sekali untuk KPM validasi by system ya, teman-teman semua. Jadi yang sebelumnya hanya mendapatkan bantuan BPNT atau PKH juga mendapatkan bantuan PKH juga BPNT ya. Jadi misalnya BPNT murni untuk terupdate sebagai KPM penerima validasi by system juga mendapatkan bantuan PKH ya. Begitupun untuk KPM PKH murni juga mendapatkan bantuan BPNT ya. Karena alhamdulillah saldo masuk semakin banyak ya. Jadi untuk KPM yang terupdate secara otomatis sebagai KPM validasi by system itu juga tambah banyak ya jumlahnya. Nah, langsung saja kita simak daerah-daerah mana sajakah yang sudah menerima untuk saldo susulan ya. Untuk terupdate sebagai KPM validasi by system tentunya ya. Yang pertama ada saldo masuk di KKS Bank Mandiri ya. Kemarin tanggal 21 Februari tahun 2024 sebesar Rp500.000. Yang artinya ini pastinya adalah saldo PKH ya teman-teman semua untuk komponen balita atau ibu hamil ya. Untuk daerahnya sendiri ada di daerah Bondowoso ya teman-teman semua. Nah, untuk wilayah Jabar BPNT murni Bank BNI 2020 juga terupdate sebagai penerima PKH juga ya, yang masuk saldonya senilai Rp550.000 KKS Bank BNI ya teman-teman semua. Jadi bagi semua KPM BPNT murni ataupun PKH murni, tidak semua juga ya untuk mendapatkan atau terupdate sebagai KPM validasi by system karena semua keputusan ada di tangan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pencairan PKH atau BPNT tahap 2 insya Allah akan disalurkan sebelum Ramadan ya atau puasa ya. Sedangkan untuk BLT mitigasi risiko pangan karena untuk saat ini terkendala anggarannya, jadi insya Allah akan dicairkan pas waktu
bulan Ramadan tiba ya teman-teman semua. Jadi tugas kita hanya berdoa saja, semoga prosesnya itu berjalan lancar agar bantuan segera tersalurkan. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.